Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Challenge Nyabu. Sampai di pagi ini saya mau kepangkas rambut. Dan salah satu ini satu-satunya langganan saya untuk kepotong rambut ke orang India ya. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel saya. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel saya, share di media sosialnya seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kita langsung aja. Mudah-mudahan, oh ternyata sudah ada di dalam. Saya sedikit mau review. Assalamualaikum. Sedek, kaif halak? Kamil. Nah ini ya, lokasi tempat langganan saya untuk potong rambut, barbershop ya, masya Allah. Ini di sini setiap toko dan ya seperti pangkas rambut itu paling yang di itu film atau ini Al-Quran, jadi nggak ada musik di sini ya. Nah ini untuk mensteril barang seperti gunting, ini sinar ultraviolet ya. Ini di sini tempat ini. Si ininya lagi bersih-bersih. Dan ini kaca ya. Buat lihat yang di belakang. Dan sangat lengkap ini guntingnya. Sahabat YouTube, ini harganya sangat murah di sini ya, dan orang ini sangat baik. Pelanggan saya sudah sekitar 7 tahun. Dari India Kerala kan? Ini dari India Kerala. എത്ര ജി ബി അത് മെമ്മറി ആ സാർ
ടച്ചിങ്ങിൽ വരെ വരുന്നു അതിലാണ് കാര്യത്തിൽ. ശരീരമാണെന്നില്ല, ഇവിടെ തട്ടിയാലും മതി. ഇപ്പം ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ sudah selesai. Jadi sekarang saya tinggal bayarnya, tapi ini mau sedikit saya jelasin. Nah, ini ya, di sini nih plastik di sini sekali pakai, dan juga untuk siletnya sama, dan ini untuk misalnya mau bersih muka ya. Ini karyawan baru, mereka ini dari Bangladesh ya, semuanya dari Bangladesh. Masya Allah, masih sangat muda-muda dan baru sekitar sebulan di sini, jadi belum bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe, like, dan komennya, dan jangan lupa di share di media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Saya doakan mudah-mudahan untuk semua subscriber saya dimudahkan rezekinya, digunakan segalanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, dan insya Allah ini ya, mudah-mudahan dilancarkan ini segala urusannya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.